Sejumlah bayi yang tengah tertidur ditemukan polisi dari sebuah rumah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat digerebek, polisi mengamankan beberapa orang dewasa yang disinyalir sebagai pelaku perdagangan bayi. Total ada 3 tersangka yang diamankan petugas Polsek Tambora atas kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Seluruh tersangka ditangkap dari daerah Karawang dan Bandung. Penggerebekan sendiri berawal dari adanya laporan warga yang curiga dengan aktivitas para tersangka. Adanya laporan dari masyarakat, yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Korbannya warga tinggal di Tambora. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku yang telah diamankan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.